Aman kok yang ikuti buka mbak ini, aku nama lu buka mbak ini lu. Kendara dia, orang lu nari batik. Kendara thank you.
Kanan. Ya.
kasihan banget kita di sini terdampar tidak bisa naik kereta. Pengorbanan orang lain malah kita yang jadi wadah. Misalnya kayak Mas Dorono-Rono kelaparan loh Mas. Mbok sampeyan melas kae dari pojok sana sampai pojok sana. Kasihan banget. Nawon Depro. Mana ketolan apa? Sing bojo-bojo wis dicai barang dok kapiran Mas. Patahe nang omah kon ndung mbai bojone malah dek rene. Bojoku kita kon gosok iki. Loh. Bojone nang mbai. Terlantar. Misalnya anak-anaknya kecewa, sawangi ra turu sang. Jujur saya sedih-sedih ngelihat putra-putri Bapak
Bapak Ibu beserta guru dan kepala sekolah. Rasanya apa ya? Nangis. Saya kecewa. Saya sakit sedih. Sakitnya tuh di sini. Mau aku juga nggak bisa tadi melihat kekecewaan Bapak Ibu beserta anak-anak, terutama anak-anak yang sudah antusias sekali untuk naik kereta. Ini memang kejadian yang tidak saya sendiri duga, karena sebelumnya baru kemarin Sabtu saya bawa rombongan TK Al-Kausar 5 bis tanpa KTP sama sekali, dan itu satu kereta full. Kenapa yang sekarang saya bawa 2 bis tidak bisa masuk untuk yang tidak bawa KTP? Tadi saya juga sempat debat, ada beberapa petugas yang memang sepertinya bisa memasukkan kita untuk naik kereta, karena data-data kita juga sudah akurat. Tadi saya pinjam dari HP-nya Bulis data yang sebenarnya, itu security sudah mengiyakan untuk kita masuk, bisa masuk naik kereta. Tapi ternyata dua kali security mencoba untuk memasukkan kita, ternyata oleh satu orang tadi, mbak cewek itu yang di tempat boarding pass itu tidak bisa, dan bilang kalau per 28 Februari itu sudah pakai IKTP. Dan langsung memang saya debat tadi, karena tanpa pemberitahuan sekalipun kepada kami, karena kami memang beli tiket H-1, jadi baru kemarin kami beli tiket untuk TK Samirangan ini, itu tanpa pemberitahuan kalau harus pakai KTP. Dan saya jujur, saya merasa sakit hati untuk Bapak Ibu sekalian, karena tadi asisten manajer stasiun seperti meremehkan kepada kita-kita, kenapa tidak bawa KTP. Dia sepertinya kayak gak punya hati ya Bapak Ibu ya? Karena untuk hal ke toilet saja KTP sebelumnya tidak seperti itu. Kita ke toilet harus pakai KTP, padahal kita sudah dikecewakan tidak bisa naik kereta. Untuk ke toilet saja harus pakai KTP. Yang kedua, tadi sampai ketemu dengan kepala stasiunnya, sudah pakai KTP tidak boleh masuk sekaligus, padahal cuma 5 orang saja. Ya, ini hari ini awalnya adalah karena 143 murid SD yang sebelum kita datang tadi itu tidak akurat datanya, sama sekali berbeda dengan data yang dari sekolah. Jadi imbasnya ke pemberangkatan setelah itu. Dan tidak hanya Angkasatur Biro yang mengalami seperti ini, tadi juga ada, cuma bedanya kita bisnya sudah terlanjur jalan dan sampai di Klaten, sedangkan yang biro yang tadi satu itu bisnya masih menunggu di depan. Ya, sekali lagi saya pribadi dan Angkasatur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk penggantinya nanti kita akan bicarakan secepatnya. Yang penting sekarang kita langsung ke Kids Fun, kemudian untuk makan siang juga. Nggih. Dimaafkan nggih Bapak Ibu nggih. Matur nuwun. Yang penting selamat. Anak-anak lagi mau naik kereta ini. Dadah, mau naik kereta. Hai hai. Lihat sini. Yeah.
dikekengan. Ini Pak Parno. Thank you.